Oh my god, oh my god, oh my god, what a goal. Gila, itu bagus banget sih. Oke, kita kembali di Barcelona Career Mode dan ya kita langsung aja nih memainkan pertandingan pertama UEFA Champions League. Jelas melawan ini mungkin salah satu, bukan salah satu, mungkin tim tersusah yang akan kita lawan di musim ini. Ya. Kemungkinan. Tapi kalau kita ternyata lolos dari group stage terus ke round of 16, quarter, semifinal, final, enggak ada yang tahu. Tapi kalau kita kayak di real life turun ke UL, ya mungkin Bayern bakal jadi tim tersusah yang bakal kita lawan di musim ini. Jadi yaudah, kita langsung aja press conference. Ya. Yeah. Sebelum kita bermain ya, kita ngobrol dulu sama ini mah wartawan ya. Buset, langsung ditanyanya begini. Can your boys reach UCL final? We have to handle expectation, ya. Yeah. Can you kick off with a win? We'll have to see how we match up, betul. We've got to respect them. Iyalah. Makanya tadi gue ngomong, mungkin ini lawan tersusah kita, karena gue respect sama Bayern, karena emang timnya udah gila. Untungnya di sini belum ada Joao Cancelo di Bayernnya. Tiba-tiba beneran udah dibeli lagi jangan-jangan nih di sini. Oke, jadi langsung aja kita lihat dulu nih. Oh iya lupa, kayaknya mending dari awal aja deh. Gue settingnya biar 4 menit, jangan tiap pertandingan gue ganti-ganti mulu. Nah, di sini aja. Oke, sama buat sliders nih ya. Kalau ya, gue nggak tahu apakah gue bisa. Tapi kalau bisa berarti keren banget. Tapi kalau misalnya bisa nih, 2 gol aja. Misalnya gue bisa ngegolin ke gawang Bayern nih, 2 gol aja. Gue bakal naikin shoot errornya jadi 80. Apalagi kalau bisa 3 gol. Kalau 1 ya udahlah, 1 mah. Oh, kalau 1 mungkin gue naikin jadi 75 sih. Oke, jadi ya. Ini kan Bayern nih, gue anggapnya tim tersusah yang gue lawan di seri ini di musim pertama ya. Ini kalau misalnya bisa ngegolin 1 setelah ini, pertandingan setelah Bayern, gue naikin sampai 75. Kalau bisa ngegolin 2, gue naikin sampai 80. Kalau bisa 3, 85. Iya. Yeah. Kalau bisa ngegolin lagi sampai 90. Pokoknya sampai mentok deh. Soalnya ini paling susah nih Bayern ya. Coba aja. Oke, kita lihat dulu nih. Sané di kiri. Jelas harus Koundé. Bentar, Koundé apa Araujo ya? Atau bahkan enggak. Koundé aja, Koundé. Kimmich di kiri. Di kanan, maksudnya flank kiri kalau di kita. Berarti jangan Gavi wingernya. Oke, Gavi di bench dulu lah ya, Rafinha aja. Terus Dembele. Dembele come short jangan. Pokoknya stay wide. Ya, Rafinha stay enggak ya, dua-duanya stay wide. Lu stay back bener. Oke. Kayaknya De Jong juga boleh bantu get in the box deh. Berarti naikin 4 orang, oke. Jadi kita langsung aja play match, let's go. Kenapa gue stay white-in? Biar wingernya di nge-stretch aja. Karena ini kan Bayern kan 2 DMI ya, 2 center back iya. Jadi paling kan ntar ada yang nge-stretch gitu, terus tengahnya bolong. Itu teori aja sih, gue gak tahu apakah berhasil. Atau bahkan penilaian gue salah, harusnya gak begitu. Tapi kalau di kepala gue harusnya begitu, keluarin begitu. Karena di DM 2, nanti DM-nya ke sono. Terus tengahnya jadi bolong. Bukan bolong sih, lebih ke berkurang. Oke. Ini dia, apa namanya? Allianz Arena, walaupun namanya gak gue ganti. Ya harusnya gue ganti dulu ya.
namanya tadi masih Sanderson Park. Sabitzer yang di-relive ke MU. Choupo-Moting, oh iya lagu ini belum ini. Nyalain dulu bro. Pantesan kok sepi ya. Kayak yang nonton Karim Maut Barca. Hah? Bodoh amat. Oke, ini dia line up dari Bayern. Sesuai dari yang di awal tadi. Eh, enggak deh. Eh, sama gak sih? Lupa lagi. Mane gak dimainin? Iya, teh. Tapi harusnya sama sih main tadi di awal tuh. Kimmich di kanan, Davis di kiri, Sané di kiri. Kayaknya beda deh. Tadi bukan Hernandez gak sih? Center back-nya. Gak tau lah, lupa. Oke, langsung aja. Kick off. Melawan Bayern Munchen, match day pertama Champions League musim 2022-2023. Muller. Waduh, tackle. Bagus Araujo. Wesh, shit. Iyalah, pelanggaran lah. Itu Muller, mulet, mulai gak sih rambutnya? Namanya Muller terus rambutnya mulet. Oke, passing-passingnya biasa. Dan ke De Jong. Boleh lariin sih. Ke De Jong. Mafinya. Itu ke Lewan. Enggak, ke Pedri. Ke Pedri. Oke, Pedri. Aduh, itu tadi harusnya ke Lewan sih. Bagus. Eh, gue kira dapet Araujo. Choupo. Sané. Nah, ini dia. Alfonso. Fonsi. Bagus Kunde. Let's go. Tadi gue masukin Balde gak ya? Di bench. Sabitzer. Ayo Dembele bantuin. Bagus. Oke Dembele. Counter attack. Let's go Dembele. Ada lawan Fonzie lagi. Sulit. Nabri. Buset, dia langsung nge-shoot loh. Oke, corner buat Bayern. Bagus De Jong. Bagus itu dia. Kelebihannya De Jong, tapi malah Alba. Nuh, nggak gue mau ngomong kelebihan De Jong bisa keluar dari pressingan begitu. Tapi Alba hanya begitu. Untungnya nggak jebol. Oke, Lewan ya. Kembali ke Munchen. Tapi di tim yang berbeda. Itu Dembele 0-4. Nah, cakep banget De Jong, gila. Itu Alba. Ayo, Ba. Ayo, Ba. Itu Lewan. What? Lewandowski. 1-0. Neuer di chip. Wah. Oke. Atau justru passing errornya yang harus gue naikin. Lah. Si Neuer begitu. Lewandowski. Kembali ke Munchen. Ngegolin ngechip. Gila. Let's go. Gue gak expect itu masuk sih. Maksudnya at least on target aja tadi. Gue mikirnya gitu kan. Malah masuk. Ih, Goretzka, buset Goretzka. Santai dong. Tackle, mampus. Udah amat. Udah amat, kartu biarin. Sekali-sekali agresif tuh gak apa-apa. Pendek aja dia. Waduh. Choupo. Wah gila dipasing-pasing begitu loh.
Dembele. Buang, ter Stegen. Dembele. Bagus, tapi kok itu aja. Ya, Christensen. Santai, santai, santai. Santai. Itu Kunde tuh. Oke, Rafinya mana kok nggak ngelebar sih? Araujo. Pedri. Itu Rafinya. Oke, Rafi. Iya. Dapat Ai Goretzka. Nabri. Eh, kemana Nabri? Waduh, waduh. Muller. Masih 1-0. Barcelona masih unggul. Oke. Tidak ada yang ngepres ini Bayern. Agak menyantai nih. Rafinya. Lewan. Lewan. Oke, masih lewan. Dembele. Aduh, passingnya itu Kimmich bukan temen lu lagi, lewan. Bagus Christensen. Rafinya. Cakep. Ya, aduh, sabit. Oh, oke, untung salah passing mulut. Oke, Diong. Itu, lawan. Nggak susah. Oke. Dembele dapet loh. Shit. Itu pelanggaran, shit. Barengan sama periwitan half time jadi nggak kehitung pelanggaran sih Sané itu. Tapi 1-0 half time. Oke. Ini emang agak nyantai banget sih Bayern sih. Jadi ya cuman shot 3 doang pak. Dan itu pun dari jauh-jauh semua. Gak ada yang membahayakan sama sekali. Tapi kita cuma satu sih shotnya. Dan langsung gol yang chip itu. Oke, babak kedua langsung aja. Gak usah ada pergantian dulu. Kick off. Bayern agak ngepres dong. Biar gue bisa main terbuka. Gue gak berani kalau main... Main langsung nyerang-nyerang gini dengan Bayern. Counter attack-nya, Pak. Bahaya. Ke De Jong. Itu Dembele. Cakep banget De Jong, gila passing-nya. Lah Sabitzer ngapain di kanan? Oke, Sabitzer. Itu lewan. Lewan. Itu Sabitzer jadi right back. Tukeran sama Kimis kah? Bagus Rafinya. Gue kira dapet. Asu. Udah bagus-bagus aja. Ya, coba pemoting lagi. Ya, gak beli striker sih. Jadi Christensen. Itu Pedri tuh. Dembele yang dapet. Oke. Itu. Lewan. Oke, cakep banget. Bagusan Sabitzer di right back daripada Kimmich. Oke, Dembele dapet. Lah. Apaan? Oke, pergantian siapa nih masuk? Aduh, Mane lagi masuk. Waduh, nah ini nih. Ini baru nih. Lagi kan bukan mainin Mane. Oh, pelanggaran ternyata. Oke, itu Araujo aja. Pendek aja kita mah. Pedri. Itu Kunde. Oke, Kunde. Ke Dembele. Kelamaan. No, 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 no. Aduh, aduh, Fonzi, Fonzi. Ayo, Rafinha. Waduh. Nah, ini. Ini. Oke, Christensen, gila. Masih aman, Christensen. Itu Dembele tuh. Ya. Oke, ganti pemain deh. Tapi ganti siapa ya?
Sebenernya Rafinya agak mati sih. Torres dia main, main. Terus dia get in the box. De Jongnya gak usah. Apa Balde gantiin? Gak usah lah, ntar aja. Boleh deh. De Jong di sini gantiin Busquets. Terus Gavinya juga lebih maju. Nah. Free roam, iya, get in the box juga. Lu nggak usah free roam. Nah, sama. Oke. Berarti udah berapa nih yang masuk? Ada, oh, udah 5 ya. Dembele nggak usah deh. Banyak kan kalau 5 orang masuk ke box. 4 aja. Oke. Pergantian pemain. Ferran Torres, Pablo Gavi masuk. Waduh, waduh, langsung ngeri banget, gila. Oke, Kunde, Gavi, itu Ferran. Oke, Gavi. Bekil. Aduh. Oke, masih jauh, masih jauh, masih jauh. Kayak agak jauh deh jaraknya. Ntar gue. Kan di pressing. Oke, Gavi. Itu Peran tuh. Oke, Peran. Peran, Peran. Alah, si lewan. Jaga nama Delik. Ya, Christensen. Dembele. Oke, Dembele. Pedri. Apaan barusan? Waduh, Sabitzer. Buset, Sabitzer. Dari right back. Dari DM, right back. Jadi cam sekarang. Muter-muter. Oke, Peran. Lewan. Itu Dembele. Wah, 3 back ya sekarang nih. Buset, Stabilizer jadi striker loh. Bagus, dapet. No, buang. Oke, Dembele, ambil. Waduh. Wah, ini ngegas banget, Bayern, gila. Oke, Gavi. Kosong, Gavi. Gavi. Itu dia. Kayak ganti pemain deh, masuk deh. Ansu masuk. Erik boleh masuk. Balde masuk. Udah. 3 menit gak apa-apa lah. Aduh, Gavi sayang banget. Itu bisa 2-0, Pak. Lihat. 3-4-3 sekarang mainnya. Please, Erik. Jangan bikin kejebolan. Gue mainin lu. Erik. Bagus, Erik. Sit, abis sit. Udah sit. Abis, abis, abis. Yes, let's go. 3 poin di kandang Bayern. Oke. 1-0 doang sih, gila. Nggak, ini Bayernnya juga kayak agak ngepur gitu loh. Kayak ngapa-ngapain, asli. Intensitas dari mereka itu kayak nggak kelihatan gitu loh. Nggak tahu kenapa, males banget mereka mainnya. Lemes banget. Press juga kayak tipis-tipis. Nge-shootnya juga kayak ngasal banget. Tuh liat, ini highlightnya dikit. Lihat aja shotnya cuma 4 sama 3 liat apa. Bener-bener tipis banget mereka juga nyerangnya. Ya gue mau main aman, Pak. Lawan Bayern. Cuman Bayern kayak gak. Kayak ya udah deh gue kasih lu menang dah gitu. Oke. Okay. Yaudah lah. 3 poin Araujo main full match ya. Tuh liat. Sabitzer striker. Gila, kenapa Sabitzer jadi striker ya? Aneh banget, gila. Dari DM ke right back ke striker. Wow. Oke, 1-0. 3 poin kita. Napoli Rangers seri. Satu sama. Aneh, aneh. Ada apa dengan tanggal semana?
Oke, karena satu gol berarti gue naikin shot error jadi 75. Tapi gue juga notice kayaknya passingnya lawan juga agak sering-sering error gak sih? Kayaknya gue samain aja kali 65 ya. He deserve all the credit. Walaupun ya itu kayak itu jujur ya itu kayak itu agak gol hoki sih Lewan sih. Kayak kalau ini 0-0 juga make sense gitu loh. Karena tadi yang chip gitu gue nggak yangka itu bakal masuk pak. Oke, loh dari astagfirullahaladzim. Ternyata dari tadi udah 90. Iya gue lupa ya. Tadi udah 90 loh. Oh ya udah 90 aja deh. Gak apa-apa 90 aja. Passing error yang gue turun. Enggak tadi udah 90. Iya ya. Kan tadi gue nyontohin terus gue lupa gue balikin. Dan masih 90 tadi pak. Pantesan Gavi gak gol. Tapi ya itu make sense gak sih. Coba lu lihat syutingnya Gavi. Pasti kan rendah banget statsnya. Kayak mungkin 50-60 kali. Mana finishing? Tuh 68 pak. Dan dia masih muda. Di posisi kayak tadi menit-menit terakhir pasti pressure tinggi dong. Dia belum tahu harus gimana-gimana ya. Iya, terus tendangannya melenceng. Masuk akal. Dan sesuai statsnya rendah. Kecuali finishingnya 90. Depan gawang begitu gak gol baru. Lewandowski tadi misalnya gagal. Baru gak make sense. Tapi Gavi tadi depan gawang. Depan lu Neuer kan senior pasti. Apa namanya? Ini dong, demam panggung dong ya kan. Grogi. Ya udah 90 aja. Masuk akal sih. Realistis. Oke. 1-0, Pak. Dan ternyata tadi 9 enggak gua lupa loh. Iya, tadi gua contohin begitu-begitu kan enggak gua mundurin lagi ya. Dan masih 90 ternyata. Wow. Dan tetap bisa menang 1-0. Apa harus 100 bahkan? Waduh, gaya banget lagi kan. Atau enggak. 90 sih harusnya cocok sih. Yaudah, pokoknya pas errornya lawan yang gue turunin 65. Soalnya tadi juga kayaknya kebanyakan passing. Passing salah sih dari lawan. Kalau itu timnya kayak... Ini misalnya kayak kemarin apa namanya? Kayak Almeria. Bahkan, walaupun Almeria malah bagus sih kemarin mainnya. Ya tim La Liga lah nih sekarang nih LC nih. Kalau LC salah-salah passing wajar lah. Tapi tadi Bayern. Jadi kayaknya 70 ketinggian sih. Wah berarti kemarin-kemarin lu hoki bang. Menangnya ya udah biarin aja sih. Kan menangnya juga inilah. Bagus juga mainnya gitu loh. Walaupun lawannya jadi kayak cupu. Tapi kan gue juga mainnya bagus kemarin. Mungkin bisa. Mungkin menangnya jadi kayak. Gak 3-0, mungkin 3-2 kali ya. Tapi ya makanya gue turunin nih. Mumpung masih awal-awal ya kan. Jadi bisa berbenah. Bisa sekalian nyari settingan yang paling pas. Hmm, 5-2-3, wah ini agak berat sih 5-2-3 sih. Berarti kayak tadi mainnya. Nge-stretch. Tapi jangan Gavi dong kalau begitu berarti. Fatih lah. Terus Albanya gue agak majuin sih. Biar lebih. Lebih lebar. Terus Fatihnya juga stay wide. Dembele juga stay wide. Biar nge-stretch 5 backnya pak. Ya kan. Biar tengahnya agak bolong dikit gitu. Kalau mainnya pendek-pendek. Dembele Fatih cut inside. Makin ke dalam 5 backnya kan. Secara teori gitu kan. Harusnya dong. Ya gak sih? Harusnya gitu sih. Gak sih? Ya dong. Kalau cut inside. Dembele ke tengah-ketengah. Pedri De Jong juga maju. Jadi 5 lawan 5 di tengah semua tuh. Kalaupun Alba masuk. Satu-satunya cara crossing doang. Itu pun. Kalau dapet crossingnya. Kalau enggak. Susah juga. Jadi ya udahlah. Ya tapi coba dulu aja sih gak apa-apa. Oke, let's go play match. Pertandingan kedua di episode ini.
Ansu Fati, oh ya kemarin gue ngomong hat-trick 2 kali ya. Padahal baru sekali hat-tricknya. Jelas-jelas 5 gol. Kalau 5 gol ya hat-trick 2 kali gak mungkin dong. Maaf ya, maklum, manusia. Oke, kick off melawan LC. Match day ke-6 La Liga. Harusnya. Karena kemarin 5 pertandingan kan? Iya. Berarti ini ke-6. Oke, kita lihat aja ini. Apakah LC tiba-tiba lebih bagus daripada Bayern? Oke, Pedri. Ayo, Alba. Oke, Alba. Alba. Ke Lewan. Dembele. Shoot. Ah. Tiang. Percobaan pertama. Tiang atas. Oh, ini Edgar Badia nih yang apa namanya bajunya pernah tukeran sama Messi. Oke, Fati. Ke Alba. Ke Lewan. Fati lagi. Itu Alba lagi. De Jong. Pedri. What? Pedri menyosornya bolanya. Enggak, itu tadi back-nya ketipu itu. Enggak usah back-nya, guanya juga ketipu. Gua yang ngumpan loh padahal. Ini Fati. Uish, bagus. Bisa bisa dribbling juga loh Fati. Oke, Lewan. Ke Fati, shoot. Alba ambil dong. Oke, Alba. Ke Lewan. Fati. Aduh. Bagus Christensen. Gila sih Christensen. Itu Dembele tuh. Bagus. Nah, kan agak nge-stretch kan tengahnya. Itu Dembele. Bukan Dembele, De Jong. Fati. Shoot. Masih melebar jauh. Rocco. El Rocco Gonzalez. Beda, itu El Loco. Umbau. Bagus Christensen. Gila nih orang ya. Apa sih? Ya elah, play onin aja pedal itu. Oh, busi. Oke, dapat busi. Kunde dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Waktu masih panjang, gak usah buru-buru banget ngegolin. Pedri. Kok De Jong agak gak maju-maju ya? Oke, Pedri masih Pedri. Waduh, Gumbau. Dapat tackle dari belakang. Gumbau juga mantan Barca deh kalau nggak salah. Pedri. Oke, Pedri. Aduh, kelamaan itu Dembele gue ngincernya. Waduh, dia main main long ball. Oke, Pedri. Itu Araujo ngapain? Araujo. Waduh. Kirain bakal dapet. Oke, Dembele. Itu Vansu tuh kosong banget. Oke, Ansu. Pedri. Ansu lagi. Pedri. Dembele. Dur. Ayo, incer ke Lewan. Lewandowski. Gak dapet juga. Oke, Pedri. Itu. Ke Fati. Dembele. Oh, shit. Itu Lewan. Aduh, passingnya. Eh, Fati. Wah, Badia. Emang Badia sih. Kiper bagus dia. Morente. Nah, ini dia. Kena nih counter attack. Palacios. No. Aduh, penalti Christensen. Pinter banget si Palacios tuh. Passing ke dalam. Dia deketin Christensen, jatohin aja udah. Kiri. Dia bangsa ke kanan. Asu.
LC 1-0. Oke, Dembele. Pedri. Ansu. Maju dong, maju dong. Ansu. Apakah dia kembali ke setelan pabrik Ansu Fati, ya? 1-0 LC. Aduh. Mau dibilang Christensen salah, iya salah dia, tapi ya, ya udahlah penalti. Kayaknya agak kejauhan deh. Ke 20 kali ya. Udah, kok udah get in the box dia. Kunde boleh deh bantuin maju. Babak kedua. Let's go. Tapi lebih, yang pasti lebih rawan ke counter aja ini. Kunde gue bikin balance, Ansu Fati gue bikin stay forward. Bagus Araujo. Itu, lewan. Ayo Ansu. Ansu. Ansu Fati. Masih bisa di block. Bukan di block dong, di save. Sama Badia. Corner. Dembele. Corner glitch. Kunde. Kunde. Ke De Jong. Christensen. De Jong. Power shot. Franky. Mana tengahnya? Mana tengahnya? Oke. Fati. Dembele. Aduh. Oh, ini 5 back. Ini. Susahnya 5 back nih. Ini ngumpul banget. Gila. Oke, Alba. Asu. Rente. Lu lihat possession nih. Bagus Christensen tuh. Lihat kan? Emang bagus di Christensen. Cuman ya tadi penalti aja gitu loh. Aduh. Araujo. Bagus. Sit bola, sit. Lebay wasitnya. Pusi. Oke, dapet. Dembele. Itu Ansu. Oke Ansu. Lari Ansu. Ayo Ansu. Udah aman nih. Passing ke Dembele. Cannot speak, speechless. Cannot talk, talk. Tidak bisa berkata-kata, gila. Itu satu sama, Dembele. Hey, langsung ganti, Rafinya masuk ya. Lihat Christensen. Oke, Pedri. Masih Pedri. Itu Rafinya. Alah rapinya. Rapinya Kun. Nah, pasti yang salah. Alah Diong. Kenapa kamu Diong? Alba, Alba lari Alba. Lemes banget, Mbak. Bagus. Bagus lagi. Gavi, ayo Gavi. Ayo Vi. Yang di live udah jadi nomor 6 ya. Tapi di sini ntar aja. Sesuai kayak di live aja. Pas Januari. Oke, lewan. Counter attack.
Masuk Gavi. Aduh. Sulit ya tembus LC ya. Mati. Wah, dia langsung nge-shoot lo bangsat Peremila. Gila. Enggak. Ini kayaknya Balde deh masuk deh, gantiin. Yaudah gantiin Alba lah, jelas. Apa justru coba deh cutting startnya, coba si si ini, terus constant pressure majuin sampai cepet, terus forward trans, jadi agak cepet lah mainnya, tak tok tak toknya. Oke, Balde lewan ke Kunde, Pedri, Rafinya, aduh nggak ada, nggak ada yang di depan lagi. Oke, Rafinya, itu Pedri. Oke, Pedri, oke Pedri, Pedri. Gue nggak yakin pak kalau Pedri nendang situ masuk. Aduh, harusnya gue syuting aja, asu. Gue ngeliat lewan tadi, makanya gue fake shooting dulu. Oke, Balde. Kamera gue mati lagi. Ntar. Dan ntar lu biar nih. Oke Christensen, gila De Jong passingnya. Oke Christensen. Masih Christensen. Tengah. Rafinya. Rafinya, let's go. Satu sama. Gila itu Christensen. Enggak, itu passingnya De Jong sih. Passingnya De Jong, Pak, gila. Ya pastinya Christensen juga bagus banget sih. Terus itu susah loh, dia pakai kaki kiri deh. Dia kan kaki kanan, kaki kuatnya. Susah itu, lagi lari lagi. Wow, Christensen dan De Jong. Gila, sama. Oke, bagus De Jong. Aduh, tackle-nya bodo amat dah. Aduh, Mas Karel. Asu, Mas Karel. Waduh. Terima kasih Ter Stegen. Terima kasih Ter Stegen. Buang Balde, buang. Oh my god, Balde hampir blunder itu bikin asis ke nomor 6. Oke, satu sama. Ya, inilah. Nah, di sini mulai struggle-nya nih. Kemarin menang-menang-menang kan 5-0, 3-0, 4-1. Sini sama. Tadi juga lawan Bayern 1-0 kan. Gak apa-apa. Bagus ini. Pelan-pelan jadinya. Tapi sebenarnya bukan bukan gak apa-apa hasilnya sih. Maksudnya enggak, gue juga gak suka sih kalau begini begini lawan LC sih. Kalau lawan Bayern tadi satu sama, oke lah. Ini lawan LC, Pak. Oke, interview dulu. We should have taken our chance. Bener itu yang Dembele. Itu kalau Dembele masuk 2-1 pas skornya. 3 poin itu kalau Dembele masuk. We didn't look like scoring. Tapi ya Badia juga harus dikasih kredit sih. Itu kalau gak ada Badia mungkin harusnya ya bukan mungkin lagi, harusnya kita menang pak kalau gak ada Badia. Oke, lanjut pertandingan ketiga. Melawan Getafe yang di juru kunci mereka, Pak. Peringkat 20. Dan Sevilla peringkat 1. Ya walaupun mereka udah main 6 kali sih. Tapi peringkat 1 loh mereka. 4 kali menang, 2 kali seri. Gak kayak di real life yang lagi struggle. Oke. Men Getafe. Nah, ini dia. Manfaatin winger lagi berarti. Tapi Dembele gak mohon maaf lu. Gak usah dulu deh. Terus Peran, nggak apa-apa deh, Gavi deh. Terus Pablo masuk.
apa gue mau nyoba Bellerin sih. Walaupun di Relive udah ke Sporting ya, cuman di sini kan beda lagi dong. Dan gue juga kayaknya pengen nyobain Eric. Dia belum pernah main loh dari belum pernah start ya. Mumpung lawan juru kunci ini. Agak agak ngeremehin sih, tapi ya kalau nggak sekarang kapan lagi, Pak? Balde start juga. Sekalian istirahatin juga kan pada starter mulu. Terus mungkin mungkin Casado boleh kali di bench. Dembele nggak usah, lu istirahat dulu ya. Ini Rafinha. Tapi kalau Bellerin berarti dia maju dong, overlap dia. Berarti Busquetsnya drop between. Biar at least jadi 3 back kalau defense. Biar nggak terlalu gapnya gede di belakang. Oke. Langsung aja, let's go. Melawan Getafe. Christensen. Lewandowski. Top scorer La Liga. Aduh. Getafe CF set. Oh, dia set. Kenapa set Getafe? Apa SAD-nya? Ter Stegen. Udah, oke, langsung aja. Kick off melawan Getafe. Pertandingan ketiga di episode ini. Eric Garcia, Bellerin dan Balde jadi starter. Bagus Eric. Dan ini Bellerin debut kompetitif gak sih? Iya sih harusnya. Debutnya langsung jadi starter ya, gak dari bench. Aduh. Wah, ini Getafe ngepres banget mainnya. Iglesias. Oke, Christensen. Gila Christensen sih. Asli. Udah main passing-passing dulu. Eh, Balde deket. Oke. Aduh, Balde. Nah, ini kekurangannya Balde nih. Mayoral. No. Oh my god. Aduh, Balde. Jangan gitu dong, Balde. Ya, tapi begitulah anak muda ya. Masih bingung-bingung. Ter Stegen, gila. Thank you, Ter Stegen. Asu, hampir. Alenya. Mantan the next Xavi ini, Esta. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, Ter Stegen. Bellerin. Wah, ini mungkin kesalahan lumayan fatal ini mainin Bellerin. Balde sama Eric langsung starter. Tapi lagi-lagi kalau kalau nggak dicoba kapan kapan ininya? Taunya kalau mereka bagus atau nggak. Balde, oke. Okay. Masih Balde. Tengah, Lewan. Shoot. Oke, okay, Balde. Asis satu. Lewandowski gol. Let's go. Shoot pertama. Dan langsung masuk ke gawang Getafe. Bagus Balde. Ya ini kelebihannya Balde di situ. Tapi kelemahannya tadi ditunjukin. Bagus. Kelebihannya adalah ya itu pas, apa passing, pace, kecepatan dia. Bagus. KW-nya Fonzi. Bagus Balde. 1-0. Bagus Busquets, sumpah Busquets sih. Masih penting banget ya, Pak. Emang. Saya membuktikan bahwa main FIFA itu bukan pace semuanya ya. Berapa pace-nya Busquets coba? Ya kan? Kalau emang bisa maininnya mah tetap kepake gitu. Saya mau membuktikan kalau FIFA bukan tentang pace doang. De Jong. Wah, walaupun yang gol pertama tentang pace sih. Karena kecepatannya Balde kan, tapi Busquets. Jadi gue menunjukkan dua sisi. Oke, Pedri. Gavi-nya. Enggak, ke Gavi. Oke, Busquets.
Itu Gavi. Enggak, ke Pedri. Gavi masuk. Oke. Tengah. Aduh. Unal, awas tuh Balde. Awas mundur-mundur Balde. Pasti long ball tuh. Ternyata tidak. Mila. Christensen. Waduh. Bolanya ke sono. Di shoot sama dia. Untung masih ada Ter Stegen. Corner, Luis Milla ngambil. Oke, Gavi. Wois, Gavi. Oke, Busquets. Itu De Jong. Ayo maju De Jong. Kan lewat lu. Enggak, kok Rafinya maju banget ya? Oke, Rafinya. Oke, Rafinya. Shoot. Oh my God. Gila, Rafinya hampir. Itu kalau gue yakin banget kalau shot error yang gak 90 itu pasti masuk gitu. Tapi gak apa-apa. Gue lebih suka gini sih. Oke, Christensen. Bagus. Oke, Gavi. Balde maju. Oke, Balde. Oh my God. Oh my God. Oh my God, what a goal. Gila, itu bagus banget sih. Itu bagus banget, Pak. Balde maju, passing ke Pedri, Pedri angkat gitu kan. Wah, itu. Itu gue barusan kayak ngelihat ya. Gue kayak ngelihat Jordi Alba ke Xavi, Xavi ke Jordi Alba. Terus tengahnya masih Messi gitu loh. Atau tengahnya pas masih David Villa. Gila. Atau Sanchez. Atau Pedro atau siapalah. Itu gila. Bagus banget lah barusan. Nah itu pentingnya pace sih itu. Memang ya itu sepak bola butuh dua. Butuh pace iya, tapi passing juga butuh. Jadi ya emang harus balance. Nah itu Pedri, Pedri passingnya tuh kan. Itu kalau bukan Pedri di situ enggak bakal bisa ke Lewandowski. Enggak bakal bisa ke Balde itu, Pak. Jadi memang harus balance, punya passing apa? Punya passing harus ada di squad. Punya pace juga hampir Eric Garcia. Punya pace juga harus ada, punya composure juga ada itu Busquets ya kan. Punya yang jago, yang tenang di lapangan, yang bisa dribble-dribble. Pedri juga bisa, De Jong juga bisa, Rafinha juga bisa. Yang bisa ngegolin juga harus ada. Harus balance memang. Tidak segalanya itu pace. Kalau di FIFA kan, main FIFA kan kebanyakan gitu kan. Pace. Enggak. Gue mau menunjukkan bahwa ya emang kalau main bola harus balance. Oke, langsung aja. Kickoff babak kedua. 2-0. Gila. Itu yang kedua gue lah keren banget sih. Rafinya. Itu De Jong tuh belakang. Bekil. Ya, Bekil lemes banget. Nah, gila Busquets. Lihat Busquets. Apa itu pace kata Busquets? Aduh, Gavi emang Gavi masih kurang syutingnya sih. Aduh, itu bisa 3-0 loh padahal. Tapi gue yakin banget tuh kalau enggak shoot error 90 pasti masuk, tapi enggak apa-apa. Justru make sense kalau Gavi enggak gol di situ gitu. Masuk akal, emang harus dilatih. Karena emang dia bukan jagonya di situ, dia kan jagonya jago dribble, jago ngepres, jagonya dia di situ kan. Gila Busquets ngapain maju-maju? Oke, Pedri. Bellerin maju dong. Oke, Bellerin. Nah, Bellerin ini memang karena nggak pernah main di kelihatan kan jeleknya. Pertandingan pertama ini setelah berapa bulan. Setelah pre-season sih. Jadi wajar lah kalau dia
tidak bagus mainnya. Bukan gak bagus sih, gak dapat bola juga dari tadi. Oke, Pedri, kok shoot aja? Gak apa-apa, Pedri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dan Bellerin juga sharpnessnya merah kan, jadi ya udahlah. Gak apa-apa, makanya gue mainin sih. Mumpung lawannya peringkat 20 kan. Jadi bisa mainin yang... Oh my god, itu wah, duh, itu bagus banget tuh Busquets ke Bellerin. Itu pentingnya Busquets itu tuh. Ya. Passing-nya, ketenangannya. Masih belum bisa digantikan sih, bahkan De Jong juga belum bisa digantiin loh. Kemarin pas lawan Almeria langsung kelihatan kan. Kayak ada yang kurang gitu, Lewan. Tapi Balde juga ya headingnya harus dilatih sih. Tadi lawan LC hampir bikin blunder loh. Balde. Wah gila, Balde hampir loh. Balde mundur dong. Terima kasih passingnya. Iya, Bellerin. Oke, Busquets. Itu Christensen. Rafinha. Lewandowski. Gitu, cakep banget. Cakep banget, gila. Lewandowski, memang. Iya, tinggal nungguin di tengah dia. Positioning dia udah jago banget lah. Urusan positioning mah, tinggal passing aja bener. Untung Rafinya passingnya bener. Bukan sekedar tap in, bro. Positioning juga susah. Bagus Balde. Gue mau ganti pemain sih ini. Aduh, udah menit 75 lagi. Rafinya, shoot. Oke, ganti pemain. Boleh, mungkin lagi-lagi. Kayaknya gue mau coba Casado jadi right back lagi sih. Terus Pablo Torre, mungkin gantiin Pedri, gak apa-apa. Alonso, gue gak mungkin duetin Alonso sama Eric sih. Karena mereka sharpness-nya pada konten. Bahkan bukan konten sih, apa namanya, di bawah 5. Alonso di bawah 50, yang ada mampus banget di defense. Jadi harus either Eric atau Balde yang gue ganti. Kayak Eric aja lah. Jadi center back lagi Alonso ya. Terus Roberto mungkin gak... Boleh sih nyobain sih Roberto. Jadi apa namanya, role gantiin Busquets. Coba aja, gue gak tahu bisa apa gak dia mainin role-nya Busquets. Terus Pak Gavi juga ganti deh. Terus Peran berarti gak bisa ya. Iya, yeah. Berarti Peran tidak bisa. Oke, lanjut aja. Coba pemain langsung masuk ya. Ada dua pemain bar KB. Dia masuk, yaitu si Casado dan Pablo Torre. Dan lagi-lagi Casado gue coba di right back. Waduh. Waduh, 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 hampir jebol. Sepertinya Sergio Roberto masih bingung dia mainin role-nya Busquets. Woi, shit. Oke, Ansu. Bagus juga kontrolnya Ansu. Oke, Rafinya. Ke Roberto lagi. Atau sebenarnya gini aja, kan Casado center defensive mid ya. Kenapa nggak gini aja sih, bego. Bener juga. Kadang nggak dipake gitu loh. Berarti CRG-nya agak nusuk. Iya juga, gue baru sadar. Kan Casado defensive midfielder murni. Dan Roberto juga right back murni. Kenapa gue tuker posisinya? Oke, Pablo Torre. Balde. Oke, masih Balde, santai. Ke Pablo Torre. Ke Casado. Shoot! Agak maksa. Siapa tuh, gol kan?
Munir. Oh, Munir di Getafe. Waduh, Alonso. Alonso. Munir. No. Gak penting banget kejebolan asu. Lagi-lagi Alonso itu. Ketinggalan deh. Asu Munir lagi nggolin bangke. Aduh. 3-1 bisa clean sheet loh. Oke. Ya 3 poin sih teman. Jadinya nggak kelihatan bagus. Tadi harusnya nggak usah kebolan sih. Nggak penting banget. Oh bentar, Lewandowski hat-trick. Gue udah sadar. Gue kira 2 gol doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti ya emang ketahuan Alonso kayaknya agak susah juga kalau jadi, kalau dua center back doang gitu loh, harus tiga dia. Harus bertiga nih kalau di belakang. Balde 2 asis. Oke, Balde. Di awal agak puyeng dikit dia, agak mabok dikit ya. Tiba-tiba 2 asis. Jadi ini emang ya emang kelebihannya dia lah. Set nusuk. Karena lawannya 5 back. Jadi wingnya emang kalah. Makanya sengaja gue juga mainin Balde sih. Oke, iya Bellerin juga sebenarnya gak jelek-jelek banget. Tapi gak bagus-bagus juga sih. Ya terus dia gak bikin kesalahan fatal. Gak ada kesalahan malah bahkan. Oke. Bagus. Cuman yang tadi terakhir si Alonso. Kalah lari deh. Coba lihat yang terakhir. Bukan dia, bukan lu. Ini. Nah. Di situ tuh. Gila. Enggak, tapi bisa banget ya mantulnya tuh. Padahal Ter Stegen udah nge-save loh. Sat, bagus ya kan. Mantulnya ke dia lagi. Emang udah fix kejebolan sih. Kayaknya gue kalau misalnya Alonso enggak main pun udah pasti jebol sih itu. Emang udah match fixing dari EA. Udah ini apa namanya? Apa sih? Scripted. Udah scripted kejebolan. Bagus. Lewandowski hat-trick lagi. Udah hat-trick kedua nih dia. Di La Liga. I'm not obsessed with the run. Iya apalah. Bodo amat. Unbeaten kayak kagak. Kayak. Orang urus. Yang penting fokus aja tiap pertandingan menang. Ya itu sebenarnya unbeaten juga sih tujuannya, cuman mesti jangan fokus di unbeatennya gitu. Oke, pertandingan terakhir lagi-lagi lawan tim papan bawah Valladolid. Semoga tidak kejebolan aja dan semoga menang jelas. We'll play our football. Will you change anything for this game? Apa buat apa? Dari tadi gue gak main jelek kok. Gak ada kesalahan. Jelas bisa diperbaiki. Cuman dari sistemnya gak ada yang harus diubah, Pak. Apa yang harus diubah? Lawan Bayern menang 1-0. Lawan LC iya satu sama. Tapi itu juga karena badianya kesetanan, Pak. Tadi 3-1. Bahkan harusnya 3-0. Cuman karena Alonso sama bolanya emang pengen nempel ke Munir jadi gol aja. Oke, ada Moncu tuh, mantan Barca juga. Leon Kennedy. Literally Leon Kennedy. Resident Evil 4. Oke. Balde. Ini lagi-lagi juru kunci sih. Kayaknya gue mau nyoba deh Busquets, jangan main dulu. Gue pengen tahu bisa nggak sebenarnya si De Jong. Terus Gavi di sini, Fati masuk lagi, Dembele iya sih nggak. Oh kayaknya gue mau istirahatin Lewan sih. Karena abis non Inter, tadi beda 2 hari kalau nggak salah kan. Terus Casado boleh main lagi, masuk ke bench. Pablo Torre sama Christensen boleh istirahat deh. Iya, yep, udah sih harusnya. Instruksinya
Lampard inside, Lau yang agresif. Yep. Dah. Ya, udah, bener. Benchnya mungkin boleh satu yang dari Blanco, gak Blanco apa Demir ya? Atau Ilyas? Kenapa tidak dua-duanya? Nah, ini benchnya bisa bisa full of ini sih. Akademi Barcelona. Nah, udah. Enggak, Demir bukan Akademi Barcelona. Ya udah nggak apa-apalah. Anggap aja lah Masia dia walau dia hitungannya pembelian sih kalau di apa di live juga beli dari klub Turki mana gitu. Walaupun di live juga dia udah pindah nih kalau nggak salah ke Fenerbahce. Lupa sih. Baru pindah kemarin tuh. Transfer deadline. Oke, jadi benchnya ini ya, sebenarnya agak bahaya sih karena kalau misalnya amit-amit kita kalah nggak ada yang bisa merubah banyak di pertandingan. Tapi ya udahlah coba aja. Kapan lagi coba kalau nggak pas lawan mereka kan? Oke, langsung aja play match. Pertandingan terakhir episode ini melawan Ungu Putih. Valladolid ya, warnanya Ungu Putih kan. Roque Mesa. Udah nggak jenggotan deh. Karena dia bukan jenggotan apa kumisan. Udah cukur. Leon Kennedy, literally Leon Kennedy. Leon S. Kennedy, Sergio Leon. Leon S. Kennedy, gila. Ya, oke langsung aja. Ya, bajunya agak nyaru sih itu sih. Putih-putih. Enggak, sebenarnya enggak putih juga sih, cuman tuh agak nyaru enggak sih? Ya udah lah, kick off. Babak kedua, babak kedua, babak pertama. Melawan Valladolid. Coba kita lihat ini. Trio De Jong, Pedri, Gavi. Yang di live sebenarnya udah klop ya, udah nyambung, tapi kan di sini baru nyoba, jadi belum tidak sama seperti di live itu. Oke, Fatih. Alba, Gavi. Aduh, Joaquin. Wah, Araujo. Bagus Araujo. Peringkat kedua kita. Tapi karena kita belum mainin apa? Pertandingan ke-7, jadi masih kalah poin tadi. Oke, De Jong. Dembele. Dembele, tunjukkan Dembele. Dembele, Dembele. Ferran Torres. Let's go. 1-0. Bagus, bagus. Ferran. Gol pertama gak sih buat Ferran di La Liga? Bagus, untung si Fedal gak dapet tuh bolanya. Good. Gol kedua deh. Oke. Gol kedua buat Ferran Torres. 1-0. Menit ke-11 sesuai dengan nopung. Ferran Torres. Ayo, Erik. Ayo, Erik. Aduh, Rik, Rik. Kennedy. Oh my god, Kennedy. Ayo Kunde. Oke Kunde. Dembele. Kemana Dembele? Monju. Nah loh. Dah sumpah nih. Ultimate kayaknya ngegas banget dah. Bukan ultimate sih. Kalau tim papan bawah pasti gitu deh. Kalau dapat bola kayak maksa banget nendang gitu. Gak mau lariin ke depan gitu ya. Kenapa coba? Takut keambil kali ya. Ya, make sense sih. Oke, Pedri. Dembele. Oke, Dembele. Ya, offside Dembele-nya. Tapi itu Pedri aja ngambil.
Tuh permain drum. Iya. Bagus Diom. Harus pelan-pelan sih masukin Diom. Karena Busquets sudah tuir. Sudah pasti bakal nurun gitu loh. Apa namanya? Umur tidak bisa bohong. Oke Ansu. Oke Ansu. Ansu Pati. Shoot. Masih melebar Ansu. Gak apa-apa Ansu. Udah lama dia ngegolin nih. Moncu. Orang dalam nih Moncu nih. Waduh. Bagus Ter Stegen. Gila. Pinter banget manfaatin bolong back nih. Ambilnya. Keter depan aja. Ke siapa? Ansu dapat enggak? Enggak dapat. Bagus, Araujo. Alamak, muncul. Oh my god. Ter Stegen sih. Nah, ini jujur sumpah nyaru, Pak, bajunya. Jadi gue kira yang dapet tuh pemain gue gitu. Dembele. Nah udah, gol. Ansu. Bangke. Dia maju ini jauh banget kontrolnya. Untung masih dapet. 2-0, Ansu Fati, let's go. Dia tadi ngontrol jauh banget gitu loh. Maksudnya kontrol tipis aja gitu. Kontrol tipis. Tendang, ini dia jauh banget liat nih. Tuh, jauh banget, Pak. Untungnya masih sempet ngegolin. Aduh, Ansu, Ansu. Bikin deg-degan aja, oke. 2-0. Ansu Fati. Nah, itu Dembele ya. Belajar dari Ansu Fati itu. Tadi lawan LC depan gawang. Nontonnya Darwin Nunes sih. Di YouTube-nya. Oke, bagus banget Ansu Fati. Passing-nya. Kemana Kennedy ya, itu nya pelanggaran. Santai santai Kennedy santai. Free kick Moncu yang ngambil. Diom, wah kalah lompat loh Diom. What just happened? Oke, okay, half time abis. 2-0. Nah, Ter Stegen berapa save dah? Ini banyak sih save-nya sih. Valdolite shot-nya 6 loh. Gak boleh kalah sih. Oke, okay, Dembele 2 assist loh. Ter Stegen berapa save? 5. Gila. Oke, okay, babak kedua. Pick off. Ambil Ferran. Bagus Ferran. Oke, Ferran. Dembele. Oke, Dembele. Terus Dembele. Shoot. Harusnya gue pasin ke Gavi. Sorry. Terlalu nafsu sama Dembele. Oke, ini Ferran jelas banget bisa jadi opsi jadi striker sih. Aduh, jawakuin lu ketinggian. Oke. Kontrol yang buruk sekali dari Joaquin. Oke, Peran. Itu Dembele. Enggak, ke Fati. Wah. Kunde. Bagus, Kunde. Oke, Pedri. Kunde. Itu Dembele. Wah, si Joaquin nih. Emang bagus sih dia. Pernah gue beli di Villarreal Karim mau soalnya. Dulu-dulu sekali. Oke, Ansu. Oke, Alba. Tengah. Peran. Apaan? Hah? Cedera, Joaquin. Cedera aja gak apa-apa lah. Nyusahin soalnya. Ya, gak cedera lagi. Jahat banget, doainnya jelek banget.
Kartu kuning, Peran. Pas tadi gue gak nekel dah. Bagus Araujo. Itu Gavi. Ya elah, emang Araujo kelemahannya passingnya sih. Dia mau stopper banget, Pak. Makanya harus duet sama Christensen atau si Erik biar bisa passing-passing. Maksudnya biar ada yang ball playing juga. Oke. Ansu. Tengahnya. Dembele. Oh my god, Asenjo. Atau Asenho dibacanya, enggak tahu lah. Oscar Plano masuk. Oke, boleh. Gue juga boleh masukin pemain sih. Mungkin Araujo. Ya, Araujo ganti Nah, Casado main lagi di right back. Masih mau gue coba Casado jadi right back. Siapa tahu jadi kayak Kimmich, ya kan? Pablo Torre mungkin. Oh, gue juga mau eksperimen satu sih. Nah, gue juga mau eksperimen ini, Pak. Nah, nggak tahu ya berhasil apa enggak ya. Ini juga bisa jadi opsi nih. False 9, ya kan? Terus lu berdua maju. Nggak usah dua-duanya sih. Salah satu aja. Terus Fatinya iya. Jelas dua-duanya harus cut inside. Memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Torre. Kalau Lau stay wide, sayang-sayang. Oke. Dah, ayo. Coba aja nih. Torre jadi false nine. Nggak tahu kan. Siapa tahu dia jadi Messi. Zamannya Pep Guardiola kan. Nggak ada yang tahu. Oke, Peran, terima kasih ya, tapi karena lu kartu kuning juga jadi agak ngeri ya. Oke, Pedri, ke Dembele, ke Pablo Torre, itu Fatih. Yah, lemes amat lu. Oke, Dembele, ke De Jong. Kemana De Jong? Kok jadi pada lemes baru ganti pemain? Aguado. Itu jujur Aguado menarik loh. Nah, ini bagus tuh tadi. Passing-passingnya. Scouting sambil main, ya kan? Oke. Aduh, offside Alba ya? Gak offside. Pedri. Oke, Casado. Oke, Casado. Ntar lu, ya, itu. Harus sharpness-nya ijo sih biar baru berasa kayak gimana aslinya Casado. Oke, Ter Stegen jauh depan. Pablo Torre? Ya, enggak bisa dia. Bolong. 21. Oke, Mesa gila. Oke, Mesa yang ngegolin, cok. Akibat coba-coba ini. Ke Jordi Alba. Itu Alba. Oke, itu Pablo Torre. Oke, Pablo Torre. Dembele. Aduh. Buset, Gundek. Itu Fatih. Aduh. Erik. Pablo. Enggak, itu Gavi. Pedri. Dembele. Bener-bener Dembele nih ya. Depan gawang lemes banget. Kayak De Jong ganti deh. Ya lagi-lagi eksperimen beragak bahaya sih eksperimen 21 sih. Tapi yaudahlah, kapan lagi, Pak? Nggak mungkin kan gue lawan Atletico Madrid, lawan Sevilla begini. Kennedy. Waduh. Gak perlu detik lagi. Kiper udah maju. Buang Pablo Torre. Oke, aman.
aman aman aman, udah 3 poin, let's go. 2-1. Ya kalau beli jujur emang nggak terlalu bagus sih pertandingannya, teman. Ya lagi emang di sini eksperimen banget sih. Trio midfieldnya De Jong, Pedri, Gavi, ya kan. Erik sama Araujo, terus Koundé sama sama Erik, Pablo Torre jadi false nine, Peran jadi striker. Coba berapa 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 biji eksperimen di sini. Dia dibilang jelek juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat juga sih. Tapi karena lawannya Valladolid, ya bisa dibilang jelek sih. Apalagi passing akurasinya 86%, Pak. Nggak bisa kelihatan sih. Pokoknya 86% lah itu. Tulisannya di situ ya. Dilihat dari sini juga threat-nya nggak seberbahaya itu. Tapi menit 45 sampai berapa tuh? Sekitar 60-an mungkin. Lumayan bahaya itu kita. Banyak bar-nya lumayan kesono gitu loh. Itu kan artinya bahayanya kan. Kalau gol sampai ujung tuh bar-nya. Ya. Not bad but not good lah. Oke, interview aja. Udah gak apa-apa. Pelan-pelan lagi-lagi. Pelan-pelan ya. Dengan squad terbatas. Pemain-pemain baru banyak ya kan. Masih adaptasi juga. Pelan-pelan. Yang penting musim pertama itu ya. Sistemnya dulu aja bikin. Musim pertama ya kan. Cari kelemahannya di mana, kurangnya di mana, musim kedua bebenah, musim dua bentuk chemistry lagi, musim ketiga udah klop, harusnya secara teori juara 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 gitu, pelan pelan gak apa. Oke, oh Inter menang juga 1-2-0 lawan Pleasant. Oke, jadi episode selanjutnya melawan Inter ya. Sama-sama 3 poin. Main di Spotify Camp Nou. Kandang kita. Jadi yaudah. Cukup 4 pertandingan. Thank you sudah nonton. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. See you.